Pas semuanya diikut. Mantap Gigi. Oh, ada rescue tuh. Weh. Anjay. Sibuk ya kalau banyak kan gitu. Ya siapa nih? Olio. Halo. Lemot lu. Iya, nih gua bantu. Ya udah, cepet lah. Oh, sepertinya ada yang mendekat. Itu tuh di kanan lagi yang kejar. Oh. Itu di depan muka. Ya udah. Dia bakal kesini enggak? Oke. Oh, oke lah. Nah, abis ini dia kesini. Eh, enggak lo. Eh, kagak we. Oh, enggak lo. Eh, kesini otw otw dulu. Eh, okay. Satu lagi. Hihiu. Anjay. Anjay, mana nih? Oh, yang. Antangnya di sebelah sana semua. Buka, buka, buka. Buka cepetan. Cepetan buka. Kayaknya nih Gigi Gimang nih. Emang ya. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, ya detention. Serem. Gimana Gigi Gimang, gimana? Gak jadi. Enggak kok, siapa bilang Gigi Gimang? Ash! Siapa itu kok kena? Kata aku menunya ke sebelah deh, tapi yang santer satu lagi di sebelah sana. Oh my god, coy. Gigi Gimang. Ah! Wow! Wow! Anjay! Wow! 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 Aku lagi buka. Ya udah bukain. Dia lagi fokus ke aku, dia lagi fokus ke aku. Iya, kesini dia lagi buat bodoh. Buka, boleh gitu, Bu? Hati-hati, itu ada cewek! Eh, kita nice! Ini sih, mana ini sih? Iya sih, benar sih, nggak salah sih. Anjing! Sorry. Kayak gimang, susah banget. Tahukah kalian anjing itu dalam bahasa Mandarin artinya diam? Bentar dulu, Bang. Gila dulu, Bang. Diam dulu. Emang kesalahan gue tadi belum makan tapi udah minum kopi, ngadi-ngadi emang. Lu yang bener dikit apa? Ya, maaf, aku kira aku kuat atau tidak. Oh, bego aja sih. Akhirnya anda mengakui. Emang mengakui daripada denial. Denial kebegoan gimana ya? Aku sebenarnya tidak bodoh, teman-teman. Ya aku tuh, ini tuh cuma terdistraksi oleh chat doang. Sumpah asli merontak nih, sorry guys. Ini kalau cepet-cepet banget makan bahaya nih aku guys. Kali nggak tolong ya, salah. Bodoh sini dia. Dia datang. Tapi bukan ke kamu kok, dia ke gardener yang salah lagi. Gardener yang salah lagi. Gara-gara gue sama lu, gue tambah cadel tau gak sih? Mana gue tahu, gue nyalain sih. Anda ini sih bikin saya cadel. Masa aku bikin teori bahwa cadel itu tuh apa sih namanya menular? Mana ada? Kamu tahu nggak sih kalau orang lagi bicara pakai British accent gitu pasti orang yang satunya lagi ikut-ikutan gitu. Iya sih, itu aku sih abis nonton Harry Potter cuma nggak. Masa sih? Iya, jadi salah kamu.